Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang juri Liga Dangdut Indonesia 2020. Kita sudah tahu bersama bahwa di acara tersebut ada beberapa dewan juri seperti Nasar, Dewi Persik, Soimah, Inul Daratista, Phil Dan, Lesti, Reza, Karen Milano, Eko Chandra, Mayarati, Fomal, dan beberapa juri lainnya. Namun pada video ini kita akan membahas yaitu juri yang memiliki kekayaan yang fantastik dan jenis usaha yang sedang dikerjakan sampai saat ini. Oke, sekarang kita langsung saja akan melihat siapa sih juri yang memiliki kekayaan tersebut dan bisnis apa yang sedang dilakoni sampai saat ini. Inul Daratista adalah juri terkaya di Liga Indosiar 2020 dengan penghasilan yang begitu luar biasa dan dengan berbagai bisnis yang dimiliki saat ini. Inul Daratista dikenal sebagai artis papan atas dan pembisnis sukses. Kekayaan Inul tentu tidak diragukan lagi. Ia kerap tampil glamor dengan barang-barang keluaran merek kelas dunia. Inul juga diketahui memiliki sebuah hunian megah dan mewah di salah satu kompleks elit di Jakarta. Pundi-pundi rupiah Inul terus bertambah dengan kerja keras yang hingga saat ini ia lakoni. Pengdangdut satu ini bisa dikatakan merupakan salah satu penyanyi yang paling sukses di Indonesia. Tak hanya mengandalkan pekerjaan di dunia tarik suara, istri dari Mas Adam Suseno ini juga diketahui memiliki berbagai jenis usaha yang cukup sukses dan berkembang. Merasa tak puas sukses dengan hanya meraih kesuksesan di dunia karaoke, Inul rupanya juga memiliki usaha lain di bidang perhotelan. Bahkan ia dengan sengaja membangun bisnis tersebut agar saat dirinya tua tak merepotkan orang lain. Dan inilah bisnis Inul Daratista yang bisa meraup keuntungan miliaran rupiah. Yang pertama, Inul merupakan seorang penyanyi dan juri di ajang dangdut. Sebagai penyanyi terkenal, Inul memang kerap kali diundang untuk tampil di berbagai tempat. Tak hanya di Indonesia, Inul bahkan sering manggung di luar negeri seperti Korea dan negara tetangga lainnya. Tak hanya itu, Inul juga menjadi juri dan komentator di ajang dangdut Indosiar sampai saat ini. Tentu hal itu menambah pundi-pundi rupiah dari acara itu dan acara televisi lainnya. Yang kedua, karaoke. 13 tahun sudah Inul memulai bisnis karaoke ini sejak tahun 2006 yang silam. Dengan manajemen yang top serta jual bisnis yang mumpuni, tak hayal jika saat ini bisnis karaoke tersebut sudah membuka cabang lebih dari 100 tempat di beberapa daerah di Indonesia dengan lebih dari 10.000 pegawai. Nama karaoke ini adalah Inul Vista. Pada nomor ketiga ada bisnis makanan. Mie burung dara menjadi salah satu produk makanan alternatif populer di Indonesia. Terkenal dengan bintang iklan mie tersebut, usut punya usut, mie burung dara ternyata adalah produk Inul sendiri. Selain itu, Inul juga memproduksi beberapa makanan ringan yang tergabung dalam Inul Food. Yang keempat ada bisnis kosmetik. Sukses dengan bisnis hiburan dan mie milik Inul, Inul kembali merambah lini lain yang cukup populer, yakni kosmetik.
lewat PT Ratu Pesona Semesta. Inul meluncurkan produk kosmetiknya yang diberi nama Inul Beauty. Bisnis yang kelima ada restoran Korea. Tak banyak yang tahu jika Inul sudah membuka restoran sendiri. Restoran ini bernuansa dengan makanan khas Korea yang diberi nama Young Dairy, berada di daerah STBD Jakarta. Pada nomor 6 ada bisnis wisata. Inul Daratista juga memiliki di sektor pariwisata. Tak tanggung-tanggung, ibu satu anak ini sudah punya dua tempat wisata di kampung halamannya, yaitu di Pasuruan, Jawa Timur. Tempat ini bernama Saigon Waterpark yang juga dilengkapi dengan kebun kurma. Yang ketujuh ada bisnis fashion. Beberapa tahun lalu, Inul memulai bisnis fashion yang dikembangkan oleh dirinya sendiri yang bernama Style One Me by Inul. Produk fashion ini diluncurkan di pasar Korea. Nomor ke-8 ada bisnis suplemen diet. Ini merupakan bisnis baru yang dirintis oleh Inul yang diberi nama Coconis. Untuk saat ini proses penjualannya masih dilakukan secara online. Dan pada nomor ke-9 ada bisnis cakes and pastry. Tak mau ketinggalan, Inul juga berbisnis di bidang kue kekinian yang diberi nama Inul Cakes and Pastry. Itulah pekerjaan dan bisnis Inul Daratista yang bisa meraut keuntungan hampir miliaran rupiah. Tak salah jika Inul merupakan salah satu penyanyi dangdut dengan penghasilan yang begitu fantastik dan luar biasa. Dan di Lida Indosiar 2020, Inul merupakan juri terkaya dengan penghasilan yang begitu wow. Ini saja informasi yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.